nyetel musik keras-keras lagi. Seminggu ini udah 8 kali dia melakukan hal tersebut loh sayang. Gini. Kamu ikutin perintahku ya. Speaker kita yang baru beli udah datang tuh. Udah datang. Setel musik yang keras, speakernya tempelin ke tembok tetangga. Biar geter tuh rumah. Astagfirullahaladzim, ya. Bang Melki. Shhh, orang lagi nelpon. Gak boleh ya, gitu. Sayang. Pokoknya apa? Listriknya nggak kuat, tambah daya. Kalau perlu tuh kumpulin perkumpulan tahu bulat, suruh nyanyi di depannya. Iya, semua tuh empat mobil tuh tahu bulat dijual dadakan. Nggak boleh, Bang Melki begitu. Bentar ya sayang. Apaan sih Bu? Ngajak-ngajakin istrinya berbuat yang nggak baik itu nggak boleh. Bu, ibu tuh gak ngerti, ini istri-istri saya Bu, kecuali istri ibu, ibu boleh perintahin begitu. Oh istri saya sih? Ya kan istri-istri saya, seorang istri harus nurutin perintah suami. Ya gak bisa begitu. Ya kan bener kan? Tuh teman-teman saya menduduk, gak bisa gimana sih? Kan bentar sayang nih ada permasalahan gawat darurat nih. Kan ngajaknya yang berbuat buruk, gak boleh tuh. Kata siapa Bu? Ibu tuh, aduh. Ibu, nanti saya aduin sama bunda loh. Itu jangan, kalau itu jangan, Bun, tolong. Bun, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nih rame banget? Bun, ini Bun. Kenapa? Gak ada apa-apa. Ayo. Bang Melkinya ngajakin istrinya untuk berbuat kekerasan. Itu gak boleh. Bang? Sebentar bunda. Kekeras, tuh. Bunda suka ngadu ya. Kalau di zaman SD gak ditemenin nih. Jangan dong. Gimana? Saya jelasin nih, boleh ya. Kekerasan. Apa sih Bang? Tetangga saya melakukan kekerasan terhadap rumah saya, Bunda. Pakai musik keras-keras. Ya saya aduin ke istri saya. Saya beliin speaker, saya balas dengan kekerasan lah. Gak boleh Bang, begitu. Biar adil, Bunda. Itu namanya adil dong. Satu lawan satu. Jangan. Kita bahas aja deh Bang kalau begitu. Boleh kalau begitu. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Bunda yang ada di depan saya ini dari mana nih? Dari Majelis Taklim Nurul Islam Bandung. Masya Allah. Ini pas banget nih, pagi ini kita ketemu di dalam Assalamualaikum Bunda yang akan membahas permasalahan sehari-hari. Ya. Kebetulan saya punya masalah nih hari ini dengan tetangga saya. Saya bales nih tetangga saya yang udah nyetel musik keras-keras tiap hari, bayangin. Nyuruh istrinya pula yang bales nih. Nah. Ya Allah, harusnya suami itu kan memberi contoh yang baik Bang. Kepada istri khususnya, ini nyuruh balas istri gitu? Emangnya gak boleh ya nyuruh istri kan harus menuruti suami. Ini nih yang mentang-mentang suami harus didengar ucapannya sama istri, jadi begini nih yang salah kaprah nih. Ya udah kita bahas hari ini bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Ada juga dari teman-teman Ar-Rohim. Jeng-jeng. Suami mengajak keburukan, istri harus ngikutin. Apa gimana nih Bunda? Iya betul. Bunda yang tadi ada yang mau nanya apa? Itu tadi. Yang protes aja. Yang protes yang tadi mau nanya apa? Kenapa Bun? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, apa hukumnya wajib seorang istri tuh ngikutin perintah suami? Wajib. Oh. Wajib. Bun, udah pengen yang kayak ini nih. Yang kayak beliau nih. Iya. Yang tadi memanfaatkan gitu betul. Perintah suami gitu. Iya betul. Oh, berarti kita bahas tentang iya, Bang Melki dulu deh nih kita bahas. Langsung deh Bunda jawab deh. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita membahas tentang permasalahan seorang suami dan seorang istri. Seorang suami jangan mentang-mentang punya hak di mana suaranya, perintahnya wajib diikuti oleh seorang istri, tapi hati-hati. Kata Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Wajib seorang istri taat kepada suami. Wajib, tapi tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bermaksiat kepada Allah. Apa itu bermaksiat kepada Allah? Melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh syariat Islam. Di antaranya apa? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kan di luar dari syariat.
Jadi meskipun suami memerintahkan, ah balas. Kalau memang dia melakukan hal yang semacam itu, kita bisa lebih kejam daripada itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Bang, jangan bang. Jangan ya? Jangan. Pokoknya meskipun tetangga kita melakukan kezoliman, tapi jangan kita balas dengan kezoliman. Karena memang tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan istri kepada suami apabila suami memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Atau apabila suami memerintahkan sesuatu yang memang dilanggar oleh syariat. Justru kewajiban suami membimbing istrinya untuk berada pada jalan yang benar, agama yang benar. Istri pun juga boleh mengingatkan suami, bang itu salah. Yuk kita sama-sama perbaiki, insya Allah sama-sama di dunia, di syurga. Di dunia sama-sama, nanti di syurga juga bareng-bareng. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lagi Bang Melki jangan pakai balas mulu. Iya Bunda. Orang yang berbuat baik dibalas sama kebaikan itu biasa. Tapi orang yang luar biasa, orang berbuat buruk kita balas dengan kebaikan. Wah, saya mau menjadi orang yang luar biasa aja Bunda. Iya, biasa di luar emang iya. Bukan, luar biasa dong. Biasa di luar saya diusir apa mah. Ini. Pokoknya, Arohim, kita harus menjadi orang yang luar biasa. Amin. Keburukan orang kita balas dengan kebaikan. Iya. Gitu, ya setuju ya? Damar doang kagak setuju nih. Bun! Iya! Bunda! Iya! Masih ada yang baper, silakan. Kalau mau nanya. Boleh, Bun. Udah yang ini aja deh. Oh iya, yang ini nih Bang, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih, Bun. Iya, Dani. Bun, saya mau bertanya. Teman saya kan nama Bunda siapa? Oh iya. Nama saya Nur Hasanah dari Majelis Nurul Islam Bandung. Iya. Nah, kebetulan saya punya teman yang kerjanya di real estate yang jual rumah gitu. Terus sama suaminya disuruh jual rumah. Sedangkan rumah itu masih warisan. Masih ada keluarga, kakak, adik dan orang tua. Tanpa sepertujuan tapinya. Tapi suaminya menyuruh. Nah terus gimana itu Bun? Suaminya bilang nanti gampang kita bagi aja gitu. Oh, ini bininya disuruh lakinya ngejual rumah warisan. Tapi tanpa persetujuan keluarga masih ada keluarga masih lengkap gitu. Oh gitu. Nah tapi kalau gini suaminya punya hak gak nih? Nanti aja deh kita bahas ya. Kita boleh bahas setelah yang satu ini ya Bunda. Iya boleh. Tetap ya. Assalamualaikum Bunda.